with me and him and him. And we are the Earth. Jeng-jeng. Oh, oke, kali ini kita kedatangan Siti. Sebenarnya bukan kedatangan sih, kedatangannya udah dari kemarin. Ini mobilnya baru jadi. Perkenalkan yang punya namanya Ameng. Ameng Ferdinand, Instagram di bawah. Iya, tolong. YouTube di atas. YouTube di atas. Iya, benar. Terus jangan lupa kalau mau baju-baju seperti ini. Nah, ini ada di Instagram kita Earth Industry. Yes. Tolong dibeli. Okay. Ini kantong saya masih kosong. Masih subscribe juga begitu. Sama. Itu. Oke, daripada aneh-aneh ya, langsung aja nih kita bahas. Nih mobilnya Siti tahun berapa, bro? 2015. Kemarin datang sini, ini ya, standar ya? Tahun baru. Tahun baru ya? Tahun baru, mobil masih baru, diacak-acak. Dulu pertama tuh ganti pelek ya, pelek ring 17. Masih Taiwan tuh. Taiwan ya? Bukannya nggak boleh pakai Taiwan, tapi better lah. Kita ngelihat kalau sekarang sudah dalam aliran yang tepat. Mantap. Gitu. Oke. Kita bahas dari eksterior dulu ya. Oke. Pertama nih awalnya Bro Ameng nih konsepnya mau apa nih awalnya tadi ini? Kalau gue sih sebenarnya lebih beda aja dari awal. Pengen beda buat cari cewek gitu. Langsung add Instagramnya. Ya, boleh wanita-wanita. Ya, jadi terus datang sini. Iya. Gue datang sini. Gue tuh sebenarnya awal tuh sempat taunya di Instagram. Oh, Instagram. Art gitu tuh. Gue tanya sama teman kan, coba lo datang aja katanya ke sini. Mantep katanya bakal hasilnya. Gue bawa ke sini kan, gue sendiri ke sini. Gue langsung ketemu awal tuh sama Arin. Oh, Pak Arin. Gue awal ketemu sama Arin, terus gue dikenalin Johan. Terus gue chat langsung ke bosnya. Alvin TJ Andra. Ya, ada Instagram di bawah. Ada di Instagram di bawah gitu. Di bawah. Gue langsung chat. Gue ngobrol-ngobrol banyak-banyak. Akhirnya gue langsung garap. Terus gue minta ganti velg. Ganti velg. Tadinya ini kan velg gue kan ring 17. Iya. Terus PCD 4 gue ganti. Yang 5 beda dari yang lain, terus velg kira-kira mantep lah. Ini velg tapi kayaknya nggak biasa, Vin. Ini konsepnya ini apa nih velg ini? Sebenernya gini, gua itu lebih suka balik lagi mobil aliran racing. JDM Racing Rush Hour. Ya, gua juga suka lah. Ya, okay. Itu apa tuh kita bahas itu? Aduh. Nah, jadi gua pertamanya ya balik lagi. Kita ambil tuner yang paling terkenal sekarang di dunia JDM, yaitu Race. Dan kedua yang saya suka dari velg ini adalah dia Forge bahannya. Oh, ini Forge ya? Single piece, casting, Forge, light wheels. Light wheels, itu udah pasti untuk shoot buat racing. Ini tapi velgnya orang jarang pakai nih, velg apa nih Vin? Gue juga gak tahu sebenarnya. Ini sebenernya salah satu velg legend. Oh, legend karena ya? Karena gue sendiri kalau beli velg itu gak suka sembarang. Oke. Kalau sembarang-sembarang mungkin di Taiwannya juga banyak begitu koko. Iya, ini jarang nih Taiwannya ini nih. Ini gak ada. Gak yang ada bakal malah nyamain nih velg gitu kan. Susah, emang bentuknya susah banget. Gue dulu ambil buat expander Advan, yang super Advan ya kan. Tapi Taiwannya ada. Cuman balik lagi, itu pelajaran kan. Gue pengen terapin ke bro gue satu ini, dan akhirnya gue pilih Fox Race F Challenge pas ada yang jual F Challenge. Nah, namanya F Challenge Collector Item. Yes. Jadi Bro Ameng sudah punya koleksi velg. Ini ring berapa nih? 18. Oh, lebar? Lebarnya ini depannya 9, belakang 10. Lebar ya? Ya. Ini kayaknya kedepannya bagus nih, dirubah-rubah lagi sedikit. Tadi sih sebenarnya udah curhat sedikit sama yang pemiliknya. Apakah rela mobil ini saya, gimana ya, aku jadi anak saja. Saya rawat, saya bikin sesuatu yang beda dari ini mobil begitu koko. Anak ketemu besar. Nah, jadi pada intinya yang paling rare di mobil ini velg ya. Velg. Oke, lanjut lagi nih ke mesin. Apa nih model-model apa nih namanya ini? Kayak S2K gitu ya? S2000. Lebih ke racing yang aliran baru itu sekarang kan Super Street namanya. Super Street ya. Ya, oke, itu kan jadi balik lagi kan kayak Stance Nation. Stance Nation itu lebih ke mobil elegan, ersas gitu kan. Kalau racingnya itu kan berarti kan Super Street mainannya. Mungkin udah jadi culture sih sekarang Super Street gitu kan. Makanya gua ngedesain nih mobil buat dia kayaknya
karena dia mau beda dari yang lain, yeah. Gue bikin begini. Dan masih bisa dipakai ya. Kemarin nih, gue lihat ini lagi jumpet-jumpet kemarin, yeah. Bisa. Saya melihat dia ada di suatu tempat itu. Oke. <Okay. laughs> Terus ini berarti custom dari kapusin standar ya? Kapusin standar, terus ditambahin lagi aksen fiber ini mungkin ntar di karbon kali ya. Karbon. Oh iya. Terus kita bagian depan nih ya. Ini berarti bumper bawaan. Kalau ini bawaan. Oke, kalau ini add-on-nya ya. Iya. Add-on terus tambahin lagi sama splitter berarti. Oke, ini konseptornya lagi kita tanya nih. Jadi ini inspirasi gimana nih, Vin? Sebenarnya gini, gue pengen bikin satu modifikasi yang tidak terlalu norak tapi beraksen tegas. Oh iya, makanya di ada tambahan ininya ya, ya biar enggak polos ya. Gue pakai splitter ini kan gaya-gayanya kan ya lebih emang racing banget racing, gitu ya? Kan. Dan ini function. Fungsinya pemecah angin. Betul, betul. Gitu. Makanya namanya juga splitter begitu. Splitter. Nah, okay. Kita lanjut ke samping. Oke, udah di samping ini ya. Gua lihat dari atas ke bawah lah ya biar rapi gitu kan. Nih udah dibolongin juga nih sunroof nih. Kayaknya semua dibolong-bolongin nih ya di mobil ya. Bakal jadi mobil ya weekend runner. Nggak sayang nih bro mobil dipotong-potong gitu. Nggak sih emang. Pengennya saya lebih beda lah dari awal gitu tuh. Ya, jadi intinya tampil beda ya, berani tampil beda. Makanya dari awal juga dari atas sudah ditambahin sunroof. Sunroof ini Honda ya. RB. Terus lanjut ke bawahnya set, langsung ada side skirt. Ini side skirtnya gue suka nih ada aksen hitamnya ini nih Vin ya. Enggak pernah ada nih kayak ini. Iya, kebanyakan polos gitu ya. Polos doang. Tapi emang ada yang nyanyiin gitu. Details means everything lah. Oke. Okay. Terus tambah lagi splitter lagi. Jadi buat muter ya jadi splitter ini ya. Oke. Terus kita lanjut ke belakang. Oke, udah di belakang nih sekarang nih Vin ya. Nah, ini wing carbon nih. Kayaknya awal mula daripada karbon itu seperti penyakit sebenarnya. Bakal menyebar. Jadi mungkin ntar semua yang hitam-hitam itu di karbon begitu. Nah, oke, ini wing pakai Mugen ya? Iya. Wing Mugen, custom ini, tripis ya? Tripis. Ini, jadi ini bisa dilepas tengahnya nih. Jadi kayak devil wing gitu. Yes. Oh iya, mantep. Terus eton belakang, sini sebenarnya etonnya ada mereknya nggak sih? Atau ini sebenarnya modulo. Modulo kita ya. Kita pakai modulo, cuman ada beberapa aksen yang kita lebih rubah sedikit. Ya, aksennya tambah ini yang hitam-hitam itu tadi, berarti ya. Nah, gue mau nanya nih ke yang punyanya nih. Ini kan berarti pemilihannya sebenarnya awal body kit modulo ini dari Alvin sendiri atau Bro Ameng memang mau ini? Kalau gue sih sempat langsung ke Alvin sih, cuman Alvin langsung ngasih tahu ini gini. Ya udah. Suka nih ya berarti ya berikutnya. Awalnya kan emang awalnya sebelum gue modif knalpot cuma satu, sebelah sana doang. Di kanan doang. Cuma gue mau lebih beda lah. Jadi pasang dua. Jadi double. Ini custom stainless ya? Yes, full stainless. Karena kita sedang art ini sedang mendalami stainless yang lasannya sih udah enggak kalah ya. Ya, boleh lah. Ini 4 inch ya Vin ya. 4 inch kanan kiri dan ini knalpotnya bukan pajangan doang satunya, hidup semua. Nanti ada itu tadi si dagu botak itu sudah rekam bawahnya gitu nanti. Iya. Masukkan saja. Oke. Kalau gitu apa mau dites starter? Boleh dengar suara ini kali ya. Kalian suaranya bagus atau enggak nih? Mana nih? Bro Ameng kemarin tapi udah sempet coba bawa ya? Kemarin sempet coba bawa. Awalnya juga emang dikasih tahu dulu tuh. Ini suaranya kayak gini. Gue mau nyobain dong, gue ke bengkel. Dan gue bawa tuh, gila itu. Gue cuman kecepatan berapa, orang sampai gini. Woi, happy customer. Yoi. Jadi ini gimana nih? Kita tanya lagi ke fabricator-nya ya. Ini knalpot yang dirubah tuh dari tengah ke belakang atau dari downpipe ke belakang atau gimana nih? Sebenarnya nanti ke depan kan mungkin ada sedikit update dari si bro lagi. Itu dari ini masih dari si pipe-nya. Dari si pipe ya. Dari sinya. Tapi kita udah langsung cabang dan full aktif. Biasanya Honda City enggak
aktif satu. Tapi gue nggak mau yang bohong-bohong. Balik lagi, fashion all function. Fashion all function. Nah, fashion all function itu penting sekali buat kita begitu. Yoi. Jadi nih itu semua, dan beruntungnya sang owner suka nih sama suaranya ya. Mantap. Puas ya. Oke, tadi ketinggalan juga nih, di sini ada speeder lagi di belakang. Jadi tuh bener-bener nih mobil tuh nggak ada kesan bolongnya ya. Maksudnya dia udah dari depan ke belakang all around itu nyatu ya. Aksennya kan udah muter semua gitu. Nyatu kan semua. Takutnya kan kalau kayak kita misalkan orang-orang kan masih banyak tuh permintaan, bang mau dong bikin sampingnya doang. Saya lebih bingung lagi. Samping apanya lagi ya mau digondrongin? Kanan doang lah kalau nggak sekalian. Kalau nggak depan. Depan doang, samping sama belakangnya berarti nungging dong posisi mobil. Itu nah itu yang ibaratkan di mobil gue terapin semua dari yang apa ya, pelajaran selama ini. Oke, sip. Eksterior udah semua. Tadi gue lihat sih interiornya kayak ada diganti-ganti. Ada diganti, tapi kita tadi lupa nyebutin. Kayak kaki per dia custom. Oke. Cuman ke depan nanti bakal lihat sendiri. Ya, pokoknya begitulah. Siap. Oke, kita lihat interiornya guys. Oke, sambil ngadem nih ya. Nih, kalau City AC-nya udah enak nih, udah touchscreen. Oke, sekarang kita udah di dalam dan perubahannya lumayan juga banyak nih ya. Pertama, mungkin kita bahas dari setir dulu, udah diganti ya, udah dilapis nih ya. Udah dilapis, tadinya polos. Tadi polos. Kalau City itu tadinya udah kulit atau masih karet berarti? Masih karet. Masih karet, ganti kulit nih berarti ya. Oke, terus ini juga ganti kulit nih. Oke, ini plafon juga kemarin sekalian sunroof kali ya. Ini kan dibuka. Udah bisa lihat bintang-bintang bro. Oke, terus jok nih pakai Sparco ya? Iya. Jok Sparco, terus di retrim ulang. Tengahnya pakai sweat orange nih gue lihat ya. Sininya pakai hitam nih. Gimana nih? Ini kalau ini request dari lu atau emang udah konsep dari? Dari gue sendiri sih, tadinya kan emang maunya kan hitam. Cuma soalnya interior gue kan ada orange sama hitam. Jadi gue satuin aja gimana joknya lebih bagus dibikin warnanya sama gitu. Perpaduan gitu ya. Iya. Oke, ini tapi ini jok masih nyaman ya buat harian ya, karena dia nggak terlalu sempit ya ternyata. Oke. Ini kalau di interior nih kayaknya tadi denger-denger mau dirubah-rubah lagi nih kayaknya nih ya. Kira-kira awal-awal buat selanjutnya paling dekat mau diapain dulu nih interior? Kayaknya sih awal mungkin interior luar dulu deh. Eksterior dulu berarti. Ya, eksterior dulu gue. Berarti Bro Ameng ini mau serius dulu di eksterior. Kelar eksterior, gue baru interior. Interior, terus nih audio ada dirubah nggak? Audio belum. Belum, baru head unit audio berarti. Nanti satuin sama turbo. Wow, didengar kan langsung. Wow. Jadi ntar nih mobil ngacus. Nah, oke. Okay. Sip. Terus nih, door trim juga dilapis ya? Iya. Door trim lapis oranye juga. Ya sebenarnya mobil yang penting tuh warna enggak terlalu ya. Maksudnya warna bisa dipilih sendiri. Yang penting tuh perpaduannya pas ya. Kalau gua lihat di sini oke sih, interiornya udah mantep banget, masih nyaman buat harian, mantep lah. Paling ntar nih, pakai sabel-sabel itu lucu kali ya. Iya. Oh iya. Yang Sparco gitu. Sparco ya, pokoknya. Tapi gue mintanya warna hitam sih. Hitam maksudnya ya? Kayaknya warna hitam, soalnya kebanyakan interior hitam sih. Hitam, soalnya ini kan, ini sini warnanya udah terang sendiri kan. Iya. Maksudnya, kalau ini mungkin dipaduinnya sama sabel hitam nanti ada lah. Oke, kita lanjut lagi keluar kali ya. Oke. Ini udah cukup nih, adem ini. Tadinya interior bawah tadinya nggak pakai lampu. Oh, udah tambahin lampu dulu ya? Gue tambahin lampu. Oke. Dari kanan kiri gitu tuh. Jadi kalau misal ngebuka, kita nyala. Kalau lampunya untuk, nyala ya? Kita mati. Wuih, udah macam-macam mobil Eropa nih jadinya. Anjir. Oke, kita lihat lagi luar ya. Lagi. Oke, jadi kita udah bahas nih tadi semua yang udah dimodif. Mobilnya di tengah-tengah perjalanan lah ya. Kita nggak ngomporin, orangnya ngompor sendiri akhirnya. Terus nih, gue mau nanya nih, ini kan dari mobil istilah kasar perjalanan modifnya dimulai dari sini lah ya. Kalau yang kemarin kan karena yang kemarinnya udah diganti semua. Puas nggak nih? Sejauh ini puas nggak nih? Ya nggak apa ya, puas banget sih sebenarnya. Puas banget ya? Iya. Yang penting jadi mobil itu ada konsepnya. Jadi kalau kalau ada yang bilang bengkel jangan ada konsep itu bingung saya. Saya bingung aliran modif itu kalau bukan konsep berarti sebutannya apa? Iya kok. Aduh, capek sekali. Oke, terus
kesan-kesannya nih, maksudnya mungkin nanti gue ada project lagi sih, tapi oh, iya, bukan mobil ini. Waduh. Wow. Oke, guys. Reng. Jangan lupa subscribe karena tetap kita banyak project, guys. Dan jangan lupa tentunya follow Instagram dari Bro Ameng ini. Yeah. So, dia sah jadi resmi anggota kita. Yoi. Mudah-mudahan ke depannya juga saya berharap mobil ini bakal terus memiliki karya di Indonesia. Mantap. Jadi satu karya Indonesia. From Indonesia for Indonesia in the world. Yo. Nah, itulah. Oke, jadi udah puas nih ya. Ini mau dipakai dulu apa langsung potong-potong lagi nih mobil ini? Gue simpan dulu lah di sini. Simpan dulu di sini. Jadi kalian kalau masih ada yang nanya-nanya boleh komen di bawah mau apa. Misalnya kita ya namanya manusia mungkin ada yang kurang kita shoot. Kalian komen aja nanti kita shoot ulang kalau ada yang kurang. Dan untuk tepatnya jangan lupa untuk like, subscribe dan komen. Ini scrub gitu ya. Yeah. Oke. Okay. Karena kedepannya itu mungkin ada beberapa detail lagi yang mau saya tonjolkan di mobil ini dan tentunya pasti akan berlanjut vlognya. Mantap. So, Instagram jangan lupa di follow. Biar kalian tahu kalau kalian mobil ini ada update. Yes, gitu. Yogi. Entah nanti si bosku satu ini mau menambahkan mobil untuk diborak-borek. Siap. Tapi yang jelas Honda City ini ongoing, guys. Ongoing, dan dia suka motong mobil jadi pasti projectnya nggak biasa. Nggak biasa. Yogi. Oke, paling segitu aja ya. Udah cukup, kayaknya semuanya udah dibahas. Yeah, thank you bro, udah datang. Thank you. Udah puas juga nih sama project dari kita. Jadi buat kalian juga yang mau nanya-nanya project, boleh komen di bawah, nanti kita bahas pertanyaan. Misalnya, bang, gua mau konsep mobil Brio yang baru di stands gitu. Kalau stands boleh lah. Ya pasti, kalau modif itu bukan di toko baju. Siap. Ya, karena kita itu bengkel konsep. Karena kita punya konsep. Karena kita punya konsep. Dan bukan, bisa realisasi. Bukan butik. Iya, bukan butik. Jadi ini konsepnya jelas dulu, baru dimodif. Ya. Kalau nggak punya konsep, lu 10 kali gitu ganti modif. Oke deh, pokoknya thank you udah nonton ya. Jangan lupa stay tune di our channel, like, subscribe, komen, tekan siap tombolnya karena itu free, gratis. Free, gratis. Dan untuk hidup kalian yang mau beli merchandise bisa langsung ke di Instagram @earthindustry. Ya, ada promo-promo nanti ikutin terus Instagramnya. Jadi kalau ada promo langsung bisa diikuti. Oke, so penutupannya adalah thank you for watching and see you in the next video. Ya, yaudah. Ini pada kemana ini? Ini video belum kelar nih gue. Ya udahlah. Gue mau ngomong nih. Gue mesen kalau yang punya mobil apapun mereknya jangan lupa modif Earth. Nanti sini nih Instagram, YouTube. Terus jangan lupa like and subscribe. Gak akan nyesel lo modif di sini. Nih, jadinya kayak gue nih. Nih bajunya bakal dapat baju gratis kayaknya kalau misalnya modif di sini. Aduh, nanti ownernya yang punya marah nih. Pokoknya jangan lupa ke Earth lah, cobain. Gak bakal nyesel. Bye.